Jelang Idul Fitri 1444 Hijriah, pemerintah Kabupaten Batanghari menertibkan perayaan malam takbiran dengan berkoordinasi bersama pihak kepolisian, menempatkan satu titik keramaian sambut malam takbiran. Menyambut Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, Pemkab Batanghari akan melakukan penertiban terhadap kegiatan malam takbiran. Salah satu strategi yakni dengan menentukan satu titik untuk pelaksanaan malam takbiran keliling. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, jika pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Batanghari untuk melakukan pengamanan, di mana titik pelaksanaan malam takbiran itu berlokasi di kawasan Tapa Malengka. Tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Dijelaskannya ada beberapa kegiatan di malam takbiran yang akan dilaksanakan, berupa pawai obor serta permainan hadrah. Kita akan pusatkan di Taman Tapa Malenggang. Nanti konsep seperti kafri naik itu, di sepanjang jalan itu, ketika kita tampilkan kelompok-kelompok pesantren yang akan melakukan takbiran di sana, terus yang masyarakat lain ya boleh ikut bergabung di situ supaya lebih mudah dikendalikan. Kita tidak mau juga rasa sukacita ini akan menimbulkan duka cita. Bupati Batanghari juga mengimbau pemerintah kecamatan untuk tetap menerapkan hal yang sama dengan menitik fokuskan kegiatan malam takbiran di satu tempat agar lebih tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Selamat Ria Didi, CTV, melaporkan.